Selamat pagi, hari kedua di hari ketiga ini berarti ya. Hari pertama, hari kedua kan di Bangkok. Sekarang hari ketiga di Rusia. Ya. Jadi di hari pertamanya di Moskow kita akan jalan-jalan ke Lapangan Merah, terus sholat Jumat juga nanti, terus ke yang lain-lain lah ya. Nah sekarang kita mau sarapan dulu. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya masih di kota Moskow, tepatnya di Hotel Vega. Tapi kalau tulisan usianya kayak beta ya. Padahal itu tulisannya Vega. Pektopa itu restoran. Yuk, ada apa di dalam? Kita lihat-lihat. Kita lihat kamarnya, kita lihat restorannya. Mungkin gymnya atau kita lihat aja. Yuk. Kita masuk lobby-nya. Welcome, host. Tulisannya begitu ya. Oke. Untuk tahu ini hotel bintang berapa, kita cek. Ini resepsionisnya. Ini lobby-nya. Dan di sini ada tulisan bintang berapanya. Bintang 4. Ya, bintang 4. Jadi di sini ada beberapa. Jadi, di sini ada beberapa hotel. Ada Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Vega. Ada 5 hotel. Dan yang bintang 4 lainnya itu adalah bintang 3. Dan yang bintang 4 itu adalah Vega. Nah, sekarang karena masih pagi, dingin, lapar. Ayo kita lihat restorannya. Belum itu, kita lihat ada gym. Kita ngintip gymnya. Jadi di sini ada gymnya. Gymnya lengkap ya, free buat kita dan 24 jam. Dan di sini ada toko-toko sepatunya. Tiga komen yang terbaik akan dikasih tiga souvenir dari Home Reduce Android dan My Vacation. Komen di bawah ini. Jadi komen yang terbaik dapat dapat merchandise. Yes. Oleh Rusia. Jadi dua selama seminggu komen yang terbaik kita lihat oleh-oleh dari Rusia dapat oleh-oleh dari Rusia. Ada om di luar. Om, kamar berapa? Aku ini kasih ini aja. I'm this one. Different room. Halo, saya Kai, Indonesia. Restoran menunya banyak banget. Memang di Rusia ini belum ada restoran yang berlabel halal, tapi kita bisa memilih makanan-makanan di sini sudah di coding, sudah ada codingnya. Jadi makanan di sini ada yogurt nih, ada kefir ya, kefir yogurt. Ada kue-kue, tapi hati-hati nih. Jadi untuk Muslim traveler, hindari yang babi. Ya kita paling salad. Jadi salad yang selalu aman. Ada berbagai minuman. Nah, ini telurnya, egg benedict. Ini muslim friendly nggak? Tapi nggak nih. Ada babinya. Harus hindari ya. Oke, ada berbagai macam makanan. Saya di sini biasanya kentang, makannya kentang, sayuran, telur bulat, apa namanya, telur rebus. Sama ini apa namanya
Bukan. Jamur. Oh, jamur. Jamur. Ah, ini Bapak. Assalamualaikum, Bapak. Waduh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pengen tahu, Pak, gimana, Pak? Perjalanan. Wah. Suka nggak? Memuaskan. Memuaskan ya, walaupun dengan bersusah payah dengan ini ya, tapi tetap semangat. Soalnya banyak yang membantu. Banyak membantu. Berdua aja. Ini bulan madu. Yang ke-52. Ke-52, alhamdulillah. Bapak ini, Bapak Iing, umur 72. 78. Wah. Hei, kamu anak muda. Masih di Indonesia-Indonesia aja? Masih di situ-situ aja jalannya? Om ceritanya di kapal sama yang di kereta, Om. Iya. Oh iya. Ada hal menarik ketika di St. Peter's. Itu mereka pelayannya bagus ketika naik kapal. Si bapak ini dibopong sama orang Rusia, tinggi banget dibopong gitu kan. Dia udah kayak anak kecil gitu bapaknya. Maksudnya kayak gendong anak kecil. Kan? Dari saking kayak ringan gitu. Padahal saya mah enggak kuat, Pak. Benar. Saya sendiri udah kewalahan sama beliau ini. Tapi bapak ini enggak ada ngeluhnya loh. Iya. Ya, enggak ada ngeluh, enggak ada sabar, selalu sabar, enggak ada marah-marah atau apa. Keren. Ya. Terus apa namanya? Pokoknya seru banget. Bapak dan ibu ini contoh panutan orang tua kami, karena seumuran bapak saya umur 80, jadi masih deketan lah ya. Hebat bapak, nanti mau ikut kemana lagi, Pak? Wah, gimana? Kemana aja lagi ya. Hotelnya gimana? Hotel memuaskan. Hotel memuaskan. Tournya? Langit. Guide-nya? Guide-nya. Kalau tour leader-nya? Tour leader-nya gimana? Pokoknya bagus. Emang akrab bukan lah. Oke. Okay. Kekeluargaannya banget. Nomor sepatu berapa? Nomor sepatu berapa? 38. Oh, saya enggak bisa pinjam berarti. Oh, saya bisa pinjam punya Bapak berarti. 41. Makanannya enak ya? Turnya enak. Nyaman enggak? Nyaman. Ini kan backpackeran, tapi gimana? Ibu pernah berpackeran dulu? Pernah dulu, zaman-zaman kayak gini ya? Ya, mirip-mirip lah. Ketika masih normal lah. Sekarang ini kan udah. Udah pelan-pelan ya. Tapi masih lumayan. Tapi barusan naik tangga lah. Naik tangga? Bapak? Oh. Tapi mesti muter-muter ke sana. Oh. Kemarin naik sendiri. Keren. Jadi Bapak stroke ya? Udah berapa tahun? Udah 10 tahun tapi masih semangatnya keliling. Lihat dong makanannya. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan aktifkan lonceng ding. Om Anton. Ya, Anton Chandra. Terima kasih.